Ya pandai guys, kita kasih mati kamera, dia mau makan. Duduk tengah udang deh guys. Ya, baby jinggo. Sampai ke terbang-terbang deh guys. Ini jalan jinggo kita di sini. Selamat pagi dan salam satu hobi guys. Mika ini hari mancing di Kuala Selangor. Kita pun first time lah mancing di sini. Jadi spot pun kita tidak tahu. Jadi kita akan mencoba bagaimana kita mancing di tempat orang. Biasanya kita sudah merasa banyak kali dikat belajar mancing udang di Teluk Intan. Dan kali ini kita mencoba di tempat orang guys. Ini ikan nih. Jadi rod at LT Max. Kita akan coba dia punya power nih rod baru Mikai. And minta maaf lah guys, kita tabuli packing untuk melintang kali ini. Satu disebabkan yang ke dia ini tak mau berancangkan dan air pun agak laju sikit, bukan mati betul. Jadi kita mau packing melintang tuh agak susah lah. Kalau yang ke tuh besar lagi air begini nih boleh lagi ya, tapi setting yang ke nih tak mau berancangkan. Jadi saya tabuli bagi stand untuk tengah, jadi saya 100% guna dekat ini ya, untuk Asoka. Saya guna Asoka, bukan GoPro. Kita guna Asoka 7 lead. Itulah kita guna untuk nyari. Jadi saya tak guna telepon. Selalunya kita stand untuk pakai telepon lah kalau kita pakai melintang, tapi nyari kita tak pakai disebabkan ada keadaan tak mengizinkan. Saya guys, macam biasa, yang baru berkunjung dengan channel kita, jangan lupa like and share and subscribe, dan jangan lupa tinggalkan komen Anda. Dan yang sudah subscribe, terima kasih karena sudah support banyak-banyak memajukan dan menjayakan dan memeriahkan kita punya channel Mikai. Terima kasih karena sentiasa support Mikai. Semoga kita dimurahkan rezeki dan diberi kesehatan selalu dan dimudahkan segala urusan guys. Oke guys, apa-apa hari ini kita akan coba yang terbaik. Harap ada strike kita akan update guys. Berjalan-jalan sudah udah udang comel guys. Oh, strike pertama kita udang comel. Jalan-jalan sudah, ingatkan sangkut sampah. Apa ini begini nih guys? Yes, lesson pertama kita. Janji lah. Ayo, satu empok lah. Balik. Udang guys. Udang kita yang kedua guys. Comel-comel. Duduk tengah udang deh guys. Ya, baby jinggo. Kita dapat baby jinggo. Betul makan nih.
Melekat. Yes. Ada baby jenggo. Comel-comel guys, ini lah buat rasa-rasa. Mantap guys. Oh guys, nih mau makan. Lehehe, batalur lagi. Oh, bagi saya yang gurgun-gurgun punya, ini coklat nih, beranak nih. Ayo kita rilis. Baby jenggo guys, baby jenggo. Yes. Baby jenggo guys, yo strike baby jenggo. Tuh kena kaki ya, mantap. Oloho, mantap. Lumok, 9. Sembilan guys, tapi dia menambah 9. Aduh, mau bagi siapa ini ya? Double strike guys. Okay guys, kita rilis. Oh lomo, betelur guys. Ini guys kita rilis. Udang kah ikan, udang kah ikan. Macam berputar. Oh, udang guys, udang guys, mantap.
siang. Udang Megi, guys. Sambil tuh kita berlihat, sambil kita mancing lah guys, kita dekat nipa, pokok nipa ini silap. Kita berlihat atau ada rezeki lagi dekat sini. Memang kita payah cari udang guys, pun pening untuk cari udang. Ingatkan yang ramai-ramai itu tanggal gas udang. Saya cobalah merapat, sama juga. Saya pun tidak paham macam mana style mancing sini ni. Kami memang begini, dia tiada kurang udang, bukan tiada udang, dia ada udang, cuma kurang lah. Kasar-kasar pun tiada, dia lagi kecil ya daripada sungai Langat Tuari. Agak yang kasar tu, agak tiada. Nyari pun semua baby ya, semua Megi, speed kuning, Megi. Agak susah mendapat jinggo. Tuari kita sungai Langat ada lagi, dikasih ini nih, macam tiada lagi lah. Potensi kita dapat jinggo tuh tiada lagi. Sudah coba usahakan tapi tak dapat juga. Engke pun tak boleh tak parking di tengah, TMI slow, tak boleh buat lah. Jadi kita tak boleh kongsikan. Yang ada tu itu jalan yang kita boleh kongsikan ya. Selama banyak-banyak dan kita sambil berehat. Sekarang ini baru satu dalam jam satu lebih ya. Jadi kita berehat ke sini dengan matahari. Matahari mengizinkan, tapi udang yang tak mengizinkan guys. Doa-doakan kita guys. Kita menggasak petang nih, harap ada rezeki petang nih. Petang nih air surut lah. Tapi mungkin lah. Kita coba lah jam 2. Guys, stay tune. Ini wih, strike guys. Guys, ada strike. Kita sempat ambil video guys. Aduh, seingatkan ikan. Ada dua dah. Ya pandai guys, kita kasih mati kamera, dia mau makan. Op. Ada udangnya. Udang bertelur guys, tapi ya. Sampai ke terbang-terbang deh guys. Ini jalan jinggo kita di sini. Oke guys. Mantap. Oh, baby jinggo. Ada kamu. Ini pun hampir-hampir lucut karena sesungut nih guys. Double strike Megi guys.
ini jelah jinggo kita guys. Bolehlah jadilah. Wih, ada lagi deh. Mantap guys, ada tambah. Yuy, satu. Loh, plastik. Ingatkan besar betul guys, plastik pula. Aduh hei Megi, last call ada lagi guys. Dia tengah makan, tapi kita gayat sudah dengan ributnya dia, guys. Ribut petir sudah. Ombak pun makin tinggi. Ini ada lagi kah? Cemberat ya. Oh, sampah. Oh, ya ada lagi. Kalau layan Megi ini di tepi-tepi ini ada, guys. Tapi sampah pun banyak juga lah. Time kita mau balik, baru dia mau makan. Duh, ya. Okay, guys. Bye-bye. Selamat petang, terima kasih yang sudah menonton sampai ke penghujung video ini. Minta maaf lah atas kekurangan video ini, hangat-hangat minta maaf lah. Sebab saya pun tak rasa seronok nih hari ini. Tadi pun saya tengah cari spot sampai gayat ya guys. Ombak dia terlampau tinggi di sini guys. Angin datang, ombak dia terlampau tinggi. Lagi-lagi jenis sampahnya jenis naik baru dia turun, memang bikin takut lah guys. Naik terus begini macam. Jadi saya rasa saya balik awal lah, nyari balik lima setengah lah, mungkin 5:30 saya bergerak lah. Di saya mau buat review lagi di JT, saya buat review awal-awal sini lah hasil kita nyari. Di hasil pun ada yang dapat, ada yang tak dapat. Di hasil pun tak banyak lah, terus terang lah. Selalunya kita dapat dalam paling kumpau pun sekilo lebih, sekilo 200, tapi sekarang ini saya rasa sampai sekilo lah. Kira kumpau lah. Tapi oke lah, ada rezeki juga, biarpun kita pertama kali di sini dengan suasana dia pun terbaru, dia cara main pun lain, kita main banyak ke hutan-hutan. Dia tak boleh main di keluar, angin satu air pun, lagi pun engkau pun tak boleh. Di semua main dekat hutan lah, skill baru lah sekarang, semua main dekat hutan. Inilah first time saya mancing dekat Kuala Selangor ni, main dekat hutan guys. Alah, itulah perkongsian saya hari, dan kita tengok hasil dia guys. Alehe ye cumi-cumi ya, kita punya hasil guys. Hey guys, hasil. Yuk, pengen jatuh tuh guys. Mau tarik gorgon kah?
Oh, ini jelas jelas kita nyari guys, mancing Nicola Selangor. Alright, ini dia lah guys. Asa boleh lah sampai sekilo kot. Jangan sekilo ini kali. Oh, jalan rezeki kita nyari mancing solo di Sungai Langat. Sungai Langat lah, Kuala Selangor. Ini adalah jinggo kita. 3 lagi satu. Hey guys, itu adalah hasil kita untuk nyari, dan terima kasih karena yang sudah support dan yang baru berkunjung dengan channel Mikai, dan yang suka untuk channel Mikai, untuk channel mancing, mancing udang ataupun apalah kaitan dengan mancing. And jangan lupa like and share and subscribe, dan jangan lupa tinggalkan komen Anda juga guys. Dan yang sudah support, terima kasih yang banyak-banyak karena sudah support Mikai. Next video kita tata lagi planning di mana. Apapun ada rezeki, kita betul berjumpa lagi di video akan datang guys. Bye bye.